Oke, bosku. Jadi kita sekarang lagi ada di Bali, dan kenapa saya pilih Bali supaya kita bisa bantu banyak orang di Bali. Pak. Capek enggak? Capek enggak? Capek dari pagi. Dari jam berapa? Dari jam 6. Jam 6. Udah dapat berapa? 3. Capek enggak? Ya capek, capek. Bapak rumahnya di mana? Saya asli Jogja, tinggal di Klan. Di sini ini sama keluarga atau enggak? Sama keluarga, sama anak istri. Oh, di sini ada keluarga? Iya. Kok dari Jogja ke sini, di sini udah tinggal berapa lama? Hampir 15 tahunan. Dan dari dulu jadi ojol atau enggak? Saya dulu di airport, outsourcing, terus ikut Gojek. Sampai sekarang. Kenapa kok tiba-tiba jadi ojol sekarang? Ya harus mau, mau gak mau ada kerjaannya kayak gini. Motornya udah motor pribadi? Udah, alhamdulillah sudah. Ya dari ini. Oh, alhamdulillah. Bali sekarang gimana? Aduh. Gak bisa diceritain. Saya nyampe kesini loh. Gak bisa diceritain bang, bener. Saya itu jauh-jauh kesini loh. Karena dengar keadaan Bali itu memprihatinkan banget ya. Hah? Iya. Kalau dijelasin pakai kata-kata gimana? Aduh. Jauh-jauh dari jauh dah. Yang jelas penghasilan makin enggak ada. Kedepannya juga enggak pasti karena COVID juga enggak ada kepastian. Untuk apalagi untuk perantauan ya, perantauan ini untuk akses bantuan nggak ada. Ya, harus berjuang gitu. Udah benar-benar ekonomi lagi turun, paling turun kali ini. Aduh, udah drastis. Saat 15 tahun di sini ya. Iya. Ini mungkin saat-saat yang paling rendahnya kali. Saat-saat paling ngedrop dah. Kenapa ada kepikiran balik ke Jogja nggak? Pengen tapi ya harus minimal harus ada modal lah buat mau buka usaha atau gimana. Ada kepikiran emang mau balik ke Jogja? Ada, udah dari anak masuk sekolah itu. Anak SMP 1, SMP 1, satunya masih 5 tahun. Saya juga lihat di mana? Di berita, lihat di media sosial, digital, semuanya gitu ya. Lihat keadaan Bali kosong banget ya. Kosong banget. Apalagi di Kuta itu. Kuta iya, yang tadi rame banget sampai kosong. Bapak, kalau misalkan sehari berarti sekarang dapatnya berapa? Kalau dulu ya alhamdulillah Gojek tuh bisa 300. Sekarang? Bisa ya. Ini aja dapat 20.000. Kotor ya? Kotor. Iya. Rp20.000 baru? Ya, harus tambahkan beli bensin dulu. Pernah nggak benar-benar nggak bisa makan, Mas? Pernah? Ya, alhamdulillah ya. Belum ya? Belum pernah. Oh, alhamdulillah lu. Masih harus. Tapi yang paling bawah berarti ketika? Ya, nggak dapat orderan sama sekali. Pernah. Pernah ya? Pernah. Ya, belum rezeki kali ya. Tabungan ada berapa, Sar? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Habis-habis terus? Ya, habis karena harus bayar sekolah jalan terus. Bayar sekolah jalan terus, bayar kamar jalan terus kan. Sekolah berapa? Sekolah... Ya alhamdulillah dapat diskon 50%. Jadi berapa? 350.
Ada semua di sana? Di rumah? Ada. Kontrakan atau gimana? Iya, ngekos. Ngekos? Ngekos. Saya mau lihat tuh. Boleh. Saya ikutin ya. Oke. Eh, kita gini aja. Kita beliin makanan dulu buat istrinya. Kita bawain oleh-oleh, nggak sopan. Yaudah, kita cari makanan yang enak buat keluarga ya. Ya, boleh. Oke, let's go. Kita berangkat. Eh, kamu lagi mau makan apa? Yang paling penasaran dari dulu pas nganter-nganter mau makan apa? Nasi Padang aja dah. Yelah. Di sini banyak kan selera bule. Yang pernah paling penasaran kamu mau ngerasain apa? Beneran, tapi belum pernah itu? Belum pernah. Anterin saya ke situ. Saya ngikutin dari belakang. Oke, Bosku, dia mau bebek yang mana ya? Selamat, Mas. Selamat. Oke, Bosku, kita beliin ini dulu ya. Beliin apa? Makanan dulu, nanti kita nggak tahu nih mau ngapain. Let's go. Oke, Bosku, tuh lihat tuh dia lagi nganterin ke bebek. Penasaran katanya mau ngerasain itu dari pas tamat mana ya? Eits, gelap banget pas tamat. Gelap? Tuh, di kamera gelap. Enak kan di Bali? Enak banget di Bali, yakin. Enak. Di sini apa aja ada? Apa aja ada ya? Cuma satu yang nggak ada. Bule? Bule. Pantainya tutup. Nanti kita temenin dia pas tamat, oke? Okay? Boleh, siap. Saya nemenin. Kita temenin beli bebek, katanya dia paling penasaran dari... Jadi 4 tahun dia selama... ojol gitu ya. Yang paling dia kangenin, yang paling dia mau adalah bebek. Jadi kita anterin, oke, Bos? Mantap. Let's go, kita anterin, Boski. Oh, ini dia. Oke, sekarang kita sudah sampai. Nah, ini tuh yang dia mau. Oh. Boleh makan di sini nggak ya? Boleh makan sini nggak? Boleh makan sini? Boleh, tapi di area belakang ya. Boleh. Tidak boleh salaman. Iya. Ngaco banget dia nih. Kamu kenapa nganterin aja? Udah pernah makan bebeknya belum? Kenapa belum? Ya, kalau bebek saya sering, tapi kalau di sini belum. Yang sini belum? Ini mau nganterin dulu? Ya udah, anterin dulu. Oke, Mas. Siapa namanya? Subaidi. Ya? Subaidi. Saya tungguin di sini ya. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Saya tungguin di sini ya. Insya Allah. Oke, good. Jawabannya bagus. Juga nih, boleh duduk sini. Bapak udah kenal dia belum? Belum. Ya Allah, nggak terkenal. Ini namanya yang punya sini tuh. Nah, ini. Oh, ya. Selama ini kan nggak tahu. Selama ini nggak tahu kan? Jadi saya kebetulan nama yang punya. Yang punya itu. Aji. Selamat ya. Jadi nama panjang kamu kan Aji Selamat. Ini buat dari berapa lama sebenarnya? Kalau nggak salah udah 17 tahun yang lalu. 17 tahun. Tua banget itu, udah ada kayu-kayu semua. Jadi dia 17 tahun buat orang ini. Itu. Tadi orangnya rendah. Oke, Bosku, jadi kita sekarang mau pesan dulu ya. Saya bebek kriuknya aja deh, penasaran. Oh, jangan. Harus cobain semuanya. 3 bebek. Tenang aja, Pak. Yang penting siap-siap aja. Siap-siap aja. Oke, kita sekarang tunggu makanan dulu ya. Jadi sambil makan dulu. Yang kucing tadi tuh. Dia balik lagi nggak tebak? Kenapa bapak Indonesia selalu nggak tertebak? Bagus ya?
nanti kesini tuh. Bener nggak? Gojek yang pasti deh. Feelingnya kesini nggak? Kesini, soalnya. Lihat Mas Bayu. Oh iya. Gojek datang. Wih, gila, enak banget tuh. Ini pertama kalinya nih. Panggilannya siapa berarti? Saya kalau saya belum nanya nama dia tadi. Lupa ya. Nama saya Rujito, Bang. Rujito. Rujito panggilannya. Kalau teman-teman manggilnya Pak D sih karena manggilnya Jito aja. Iya. Akhirnya loh, Pak. Pak Jito, Pak D kesini loh. Bismillah. Mantap jiwa. Wow, akhirnya nih kita coba juga, silakan. Bosku, kita makan nih, menikmati makanan pilihannya Pak Jito. Sambelnya loh, enak banget. Gila nggak? Gila, sambel gila ya, enak banget. Datang dia. Jadi kalau kita kan BAI kan nggak ada settingan, dia tiba-tiba nongol. Kenapa kok bisa datang lagi? Ya karena saya ingin ketemu sama Mas Bayu. Selain itu apa? Nggak ada selain itu. Saya ingin ketemu sama Mas Bayu. Saya sering lihat video Mas Bayu. Selain itu saya ingin kalau bisa saya ingin berfoto sama Mas Bayu. Foto. Terima kasih Mas Bayu. Ambil. Ayam. Bos Q datang loh dia nih. Keren juga ya. Oke Bapak. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih sudah ini. Baru dapat berapa sekarang? Nawaran makannya ya. Baru dapat berapa nih? Saya mau nambahin nih. Dapat 2 order waktu ini. Itu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat. Semoga panjang umur, sehat semua keluarganya sama teman-teman semua. Seneng gak tuh? Alhamdulillah seneng sekali. Susah sampai segitu sekarang ya? Susah sampai segitu sekarang ya? Susah banget. Ya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Salam keluarga ya. Alhamdulillah. Banyak tuh. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang loh, temenin kita. Yuk. Assalamualaikum. Kenapa? Kok jualan tisu di sini? Berapa harganya tuh? Mau? 2.15. Boleh. 2.15.000. Oh, ya. Sama-sama sayang. Kok ada itu ikat rambut? Kenapa? 2.15 yang besar. Tuh. Wih. Seneng nggak? Seneng banget. Rumahnya di mana sayang? Di Ubud. Jauh ya? Berapa lama ke sini? Kadang 30 menit. Seneng gak tuh dapet? Buat apa uangnya? Sekolah.
sekolah. Lihat. Hi, manisnya. Saya juga kasih lihat tuh. Manisnya. Ganteng. Makasih loh. Nama saya siapa? Saya Epi. Epi nama kamu ya? Epi sehat-sehat aja. Orang tua di mana? Orang tua kerja. Di mana kerjanya? Pasar Badung. Kamu sehari paling banyak dapat berapa? Kalau sepi, aku dapat 25. Mulai nggak? Mau? Mana senyumnya? Liatin dulu dong. Eh, asik. Sehat-sehat ya. Mau buat orang tua apa buat apa itu? Sekolah. Sekolah kurang berapa emang? Oh, nanti terkasih orang tua bayar. Berapa emang sekolah sekarang? Tahu, orang tua yang nanti kalau dapat duit banyak begini bilangnya apa? Bilangnya kamu ngasih. Siapa nama aku? Tahu. Nama aku nanti bilang dari Baim gitu ya. Okay. Iya. Happy nama kamu ya. Kita sekarang udah kenalan. Kalau ketemu di jalan nanti tegur-tegur. Ya, oke sayang. Ini tambahin lagi. Seneng gak? Kasih mama ya. Dia simpen. Masih ada? Apanya? Apa? Oh itu motor sih. Tuh kasih buat keluarganya juga ya. Sehat-sehat. Mantap. Sehat-sehat. Ternyata saya nggak bisa nganterin ke sana. Kejauhan. Nggak apa-apa ya. Ya udah sekarang mau pulang? Ya udah harus nganter pulang buat anak. Kamu lagi butuh uang buat apa tadi sekolah? Iya. Berapa? SPP anak. Berapa? 750. Terus? Sama kos. Kos hampir sama. Uangnya udah ada belum? Ya belum ada. Belum ada, terus terang belum ada. Nih. Hat.